Bang. Dedi, gak kelihatan jalannya, Dedi. Ngaco, aku aja ngeri. Gak jelas. Ayo, mundur. Kita langsung semperin Ko Tewo sama Ii. Minta penjelasan. Kita minta penjelasan yang berarti. Minta penjelasan. Ada lalatnya di kamera kita. Ini. Oke, okay, go, cantik, dang, ding, dang. Dan Chen, hey, sini dong. Lihat sini sayangku. Feliz Navidad, ding, ding. Feliz Navidad, ding, ding. Oh, cantiknya, cantik. Mana Chanuel? Mana Chanuel? Chanuel mana? Oh gitu. Iya. Coba dua tangannya ke atas yang tinggi. Tangannya ke atas. Wah, gaya apa itu? Gaya ketek. Oh, dia mau duduk. Jalan-jalan. Cici mau duduk ya.
Tuh duduk. Tuh duduk. Iya. Iya, duduk. Sudah. Mau kemana? Mau turun? Mau turun? Gini. Mau turun? Iya. Hah? Mau turun? Mau explore, mau explore, Dit. Ya, ayo, jalan. Mau kemana? Masih bawa walker. Iya. Nah, yaudah, foto mami dulu ya. Ya, foto mami ya. Oke. Oke, Daddy. Oke, udah selesai makan. 1.30 jam di sini cukup. Sekarang kita mau pulang, Cece. Digendong ya. Digendong, Daddy angkat walker, stroller sama babubah. Let's go. Let's go. Makin siang makin rame di sini. Seru. Ini mau pipis dulu enggak anak-anak? Iya, boleh. Yuk pipis dulu yuk. Han. Pipis. Hah? Lah mau pipis aja. Oh, okay. Ya. Ya, yeah, sure. Berarti lewat sini aja naiknya ya. Oke, okay, yuk. Kamu sana aja, anak-anak sini. Seru. Mau beli durian? Mau beli durian? Enggak usah lah ya. Boy, come on. Masker anak-anak ada ya? Ha. Cucu udah tepar ya, Mai? Naik gitu. Naik aja. Naik mana? Dinaikin aja, Bupa. Daripada oglek-oglek pala Cece. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu rekam aja nih. Oke. Okay. Mantap, Cien, lebih lega, Cien. Takut bapak duluan dia pusing. Udah nanjak, gendong. Kebuah. Iya, betul sekali. Semangat, Pak Bupa. Nggak salah ya. Apa lihat belakang, Pak? Cien. Makin rame. Cien. Udah sampai di mobil, jadi abis kita kemana sayang? Kita pulang ke Jakarta. Selamat Jakarta. Seru ya, kita tiap kali ke Serpong, ke Serpong. Ke Sentul selalu seru. Nah ini pasti mereka menanyakan rencana selanjutnya. Halo. Yes. Yang lebih meyakinkan yang ini sekarang kalau aku cek maps, soalnya yang satu lagi rada jauh ya. Oh, ya udah, nggak masalah. Gas ya, gas. Kalau turun aman. Turun mah aman, Tai. Naik yang. Oh, oke. Okay. Sikat. Ya okay, oh, aman-aman aja ya. Gas, aman. Gas. Yeah, yeah. Gas aja, gas. Gas aja ya. Oke, okay, sip kok. Bye. Kosong. Nggak berasa, sebenarnya kita udah gosong-gosong cantik ini. Yeay. Jadi Boboy ada di mobil sama aku, Tommy. Ku Theo. Kita ada Cece. Wih, Cece duduk sendiri. Kak mau vete kah? Mau vete? Aku mau beli vete, ada vete? Pisang, nangka, durian. Sentul nih, Boboannya haus-haus soalnya. Ini kak, ini yang disebut kilometer 0 kak. Ini kak, tikungan ini inilah. Ya. Itu loh, KM 0. Tuh, KM 0. Ini kan? Nah ini kak, ujung ini, this nah, intersection. Bapak dari sini. Nih, naik gini, sut, itulah habisnya. Kalau ini turunnya nggak curam, Han. Ini turun nggak curam. Iya, ini lo kali ya tuh, KM0. Dan semua orang kalau turun ya ini yang bahaya kak, dari titik itu tadi sampai paling bawah nanti. Oh, no! Gitu. Dangdutan ya ini ya. Goyang-goyang ya. Ya, goyang-goyang ya. Jadi, aku mau mengucapkan terima kasih buat Ko Justin yang selalu ngajakin anak dan istri jalan-jalan. Belakangan ini Daddy ngajakin kita jalan-jalan terus loh, gengs. Iya loh. Berapa kali kita udah kemarin staycation hotel. Tumben. Terus kita ke apa? Kita
ke Hotel Monopoly kemarin. Hotel berapa kali ya? Photoshoot. Habis itu kita ke nginep di mana kemarin kita? Sayang. Ini Grand Mercure. Grand Mercure. Terus nanti kita nginep lagi di Mandarin. Terus hari ini kita ke hot. Apa? Nanti Pullman. Emang ada Pullman? Oh, Daddy, thank you. Terus hari ini tiba-tiba ngajakin ke Bogor, udah nginep 3 hari, sebelumnya kita di Bogor juga 5 hari. Jadi kita jalan-jalan terus diajakin Daddy. Jadi walaupun belum bisa keluar kota, belum bisa naik pesawat, belum bisa kemana-mana, tapi Daddy selalu make the most of the day. Tiap hari Daddy, kalau gak ada kerjaan, dia pasti merasa bertanggung jawab untuk harus kemana nih aku sama anak-anak gitu. Thank you ya. Thank you ya, Daddy. Kok aku wek di belakang? Lagi. Jangan. Dia kamu lurus saja. Thank you, Daddy. Aku mau dicipok sama Mami sini. Ini kamu. Mwah. Cici ketawa. Oh, Cici juga. Mwah. Buba. Kok Buba menghindar? Oke, okay. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Kita udah sampai. Bubur kacang hijau mau nggak? Mau nggak? Buba, aku mau. Serius. Parok ya, kenying ya. Kencot. Aku bantu Teo. Sampai. We're home again. Hai Bobo. Bobo jadi anak pintar enggak? Kyu, mau turun. Oh, sama Ii pintar. Sini. Kotok. Kotok. Nggak apa-apa injek rumput itu, nggak apa-apa yuk. Habis itu cuci kaki. Nanti cuci kaki, yuk. 1, 2, 3. Oh. Injek rumput, Boy. Pinter. Boboy brave ya. Boboy itu brave ya. Hati-hati. Hati-hati. Umil keluar dari mobil. Baby Will, this is your mama. This is your mama, baby. When, Will. Look at when this. You still on mama's belly. Let's go. Nih, mama Flo. Umur 20? 2, 22. November 23, which is berapa minggu lagi? Berapa minggu lagi? Ini papanya Will. Waktu masih 23 juga. Kunci mobilnya? Kunci. Pak. Ya, boleh, Pak. Mau, Pak. Mau? Boleh, Pak. Sini, Pak. Yeay, makan kacang hijau. Kasian, Pak. Iya. Yang sepi. Yuk, kita belanja. Kita beli. Si Boboy, seru banget. Kenapa? Gak berhenti ngoceh. Di mobil. Nyanyi. Oh, pinter. Pak siapa ini? Pauli. Iya, keren. Aslinya bukan Tauli, di depan ada Pak Charlie. Oh, Pak Charlie, keren. Tapi panggilannya Uli. Pauli itu sejak kecil panggilnya Pauli gitu. Oh, tapi aslinya Pak Charlie. Iya. Ih, kerennya nama Pak Charlie. Gak tahu dari ini udah ada izinnya tuh, izin berdagang keliling di kawasan Sentul City. Hebat. Ini berarti nggak semua orang dapat izin berdagang di sini ya, Pak ya? Keren. Berarti sudah lulus uji coba. Boleh gitu ya, boleh masuk-masuk, udah ada izinnya. Tapi ini waktu pertama ada mulai COVID, tapi udah bikin lagi. Kenapa? Udah bikin lagi. Ini kan tuh yang udah berapa. Iya. Jadi, soalnya di sini kan kawasan perumahan ya, nyari makan susah ya? Iya. Harus yang gini. Iya. Tapi jarang ya yang bisa jualan gini ya? Jarang, kalau kacang hijau cuma saya aja. Oh gitu? Satu sentuh cuma bawa dong?
sejak 93 aku jalan kesini. Pertama itu bangunan kayak hijau. Wow. Ini keren tuh. Ada ya. Okay, sampai okay, tua sekarang dulu kan. Dulu waktu masih... ngebangun SPH itu. Oh pas sekolah Pelita Harapan bapak udah ya, ada. Ya saya mulai jualan. Oh, keren. Keren. Dulu dipikul nggak begini. Dulu dipikul. Tinggal ya, sekarang enak sekarang. Udah ada gerobak. Udah begini mantap. Udah kena sarapnya. Aduh. Suruh didorong aja. Kata ya. Orang-orang perempuan pak. Jangan dipikul dong, jangan didorong ya, aja biar ya, bapak sampai tua bisa semangat gitu. Motor aja? Udah gak ada minat pakai motor. Oh, arah ini ya? Sekalian olahraga pak ya? Iya, Sentul City. Nah, ini nih. Jadi biar itu... orang-orang pada tahu. Yes. Kalian semua tinggal di Sentul City, harusnya udah pada tahu ya. Tapi kalau belum tahu, ini nih Pak Uli nih. Oh, HP-nya ini nih ya. Oke. Satu porsinya berapa pak? 7.000 gak apa-apa. Waduh, serius? Ya, serius. Biar langganan kok. Tapi harga aslinya berapa, Pak? Jangan diskon, Pak. Jangan diskon. Enggak diskon kok. Satunya emang 7.000 segini. Murah banget, ya, Pak, jualnya. Hebat, Pak. Murah meriah ya? Iya, murah banget, Pak. Hebat loh. Mantep. Langganan. Iya, iya. Terima kasih, Pak, ya. Ah, hirobil alam. Terima kasih, Pak, ya. Sukses terus, Pak, ya. Balasan yang terbaik. Oke, Tuhan berkati, Pak. Ya. Thank you, Pak. Yuk. Oke guys, sekarang kita mau mukbang, kita mau review tadi bubur kacang hijau plus ketannya Pak Uli. Pak dari, Charlie. Ya Pak Charlie, panggilnya Pak Uli. Gitu. Dari wanginya sih. Wanginya sih. Nih. Jahenya mantap. Yes. Terus dia pakai jahe ini yang mantap sih. Jadi biasa orang kalau misalnya cuman bubur kacang hijau tanpa jahe itu nggak nendang di tenggorokan. Mari kita makan. Oh, it's just good. Pas. Manisnya juga pas, kan? Enak loh. Wow. Enak loh. Ini enak banget. Panas-panas, siang-siang juga oke. Malam-malam juga apalagi nih. Jahenya berasa. Dan biasa, aku tuh gak pernah campur. Kamu pernah makan campurin? Gak pernah. Enak. Iya? Enak. Enak ya, campurnya? Enak. Manis, gurih gitu enaknya. Mantap. Enak. Cek-cek-cek masih suka manis-manis itu. Dan hebatnya, kita udah tinggal berapa hari di sini, sudah berkali-kali tinggal di Serpong, nggak pernah sekalipun kita melihat orang jualan di dalam kompleks. Ya sayang ya? Baru ini ya. Cuman Pak Uli dong hebat loh. Pak Uli ini luar biasa. Dan sudah dapat izinnya. Wow. Jadi bukan bodong apa ilegal, tapi sudah ada izinnya. Hebat. Yang pastinya kualitasnya terjamin dong. Nih kualitasnya bukan kaleng-kaleng. Good, mantap guys friend. Oke, okay. So if you are around Sentul area, please give him a call. Udah ada tadi nomor teleponnya, WhatsApp aja. Pesan ya kalau bisa mungkin kalau mau suruh Pak Uli ke tempat kamu mungkin dalam jumlah yang agak besar gitu. Tapi kalau dia lewat, beli seikhlasnya aja. Mantap. Bobo Chan, are you ready? Let's go home.
di hadapan dirimu. And you know what, guys? Actually, he's pretending to sleep. He is. Yeah. He's like in the good boy mode, tau gak? Kayak pengen. Nih coba, biarkan ini. Boboy, Boboy mau cerita tau gak? Boboy, itu bentar, itu kaki Cece di atas, apa kepalanya Cece di bawah maksudnya? Ini kan kayak santai Cece. Kayak santai Cece. Kayak santai Cece gini, kaki di atas. Boboan. Cek kondor, cek maskerku, cek. Ya, wis lah. Truk tronton. Truk tronton. Jadi kita beli mobil gede, mami ternyata duduknya di lantai. Boboy, rupanya Boboy nggak bobo. Iya, mau. Oh, iseng ini dia. Gimana tangannya, Boy? Isengin dirinya gimana temennya? Mami rela bobo di lantai, kayak duduk di lantai, nggak duduk di kursi juga. Mau ke Bali juga mami duduk di lantai terus, mami nggak masalah. Soal bobo nyaman ya, soal bobo bisa dapat enak ya. Ya des, lampu dari mana sih ini bobo? Mami udah tutup loh padahal. Dari belakang ya nak ya. Hi bobo wake up, hati-hati sayang. Like button, comment, and subscribe! Subscribe!